tipo de llevar. Malam ke, siang ke? Waktu puasa. Yang tu boleh sedap kan? Patut kantai dengan mak pula, lagi sedap ke pantai tu? Malam ke? Baik. Katalah tiba-tiba mak panggil. Nama apa bang? Anis. 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 Mak, mak buat tom yum special. Laju tak pergi apa? Laju. Sebab apa? Tom yum ni suka makan. Sekarang bang, makanan apa yang bang tak suka makan? Yang paling tak suka sekali. Boleh bang? Ya, bang dia kata dia mungkin tak suka makan hati lah. Makan hati. Tapi kita selalu buat mak kita makan hati tu. Kau bawa semua eh. Baik. Eh, tak sini pun terasa kan? Okey, baik. Katalah abang ini tak suka makan apa bang? Diam dasa. Eh, bukan lah. Dengar dasa tadi. Bang, abang tak suka makan apa bang? Yang paling tak suka sih. Janganlah kayu memang bukan makanan. Makanan. Contoh-contoh eh. Ada orang dia tak suka makan udang. Sebab apa? Dia allergic. Kalau makan udang muka dia bengkak. Dia tak suka. Eh ada. Penyakit tu dia. Nama penyakit dia apa lah? Nama penyakit tu. Saya ingat. Resdung, yes. Resdung, dia allergic dengan udang. Pengkatan. Dia mungkin ada benda dia tak suka makan. Macam mana? Sayur. Macam mana mungkin sayur? Tulis lah, tulis boleh eh. Nanti ni apa ni sayur? Okay, baik sayur. Janganlah mak panggil bang, jom makan. Abang pun tanya, mak masak apa? Ada sayur masak kicap atau ada masak lemak sayur dengan sayur goreng. Dimakan tak? Tak. Nah, kenapa? Sebab kita telah meyakini benda ini tak best. Jadi makan pun tak guna. Tahu tak dia berkhasiat? Tahu. Tapi lah tak sedar. Yang lagi macam-macam penyakit ada dalam. Pestomium tu penyakit betul? Ada MSG-nya, garam berlebihan dan sebagainya. Cili banyak sangat boleh menyebabkan usus koyak, kocor dan sebagainya. Eh, ya, ya, ya. Kalau lebih-lebih sangat. Contoh sehari makan 16 kilo cili tu. Baik. Jadi, orang yang yakin dan tahu dia akan buat macam Alis. Hadis sanggup untuk bangun daripada katil. Keluar bilik. Lagi makan tu ni apa? Mungkin tak ada sebelum ni. Ingat tu bisnis tu yang bangun ni tak pun. Baik, sama balik. Dengar dia tu eh. Hadis. Bila dia dengar mak dia masak tom yum, katalah tom yum paling best tom yum seafood tu. Suka tak? Udang besar ni. Macam tu duduk dalam rakuk. Tetap besar ni. Penyepit dia turun tepi pinggir dia. Hadis akan bangun daripada katil. Keluar daripada bilik, pergi dapur, makan, hirup tom yum sampai kering mampu. Kenapa? Sebab dia yakin benda tu sedap. Dia tahu benda tu sedap. Dia tahu dia akan dapat balasan, iaitu kekenyangan dan kenyamanan. Maka dia makan. Tapi kalau mak dia panggil sayur, dia tak datang sebab apa, dia tahu dia akan dapat kesiksaan, azab. Sebab makan tak sedap, kerah dan sebagainya. Mana datang benda tu? Dia datang pada satu titik. Bawa mesti ke sini. Apa titik dia? Yakin. Masalah kita hari ini, kenapa kita tak solat? Kenapa kita tak tutup aurat? Tahu tapi belum sampai tahap yakin. So akidah orang beriman, dia kena ada satu akidah, iaitu akidah yang hakul yakin. Sebut sama-sama, hakul yakin. Hakul yakin. Yakin. Sekali lagi, hakul yakin. Yakin. Sebut ikut-ikut Ustaz sebut. Hakul yakin. Yakin. Keyakinan, keyakinan yang ya. Benar. Benar. So kita jangan sekadar percaya, tapi kita nak jadi orang yang ya. Faham setakat ni? Faham. Boleh kita teruskan? Boleh. Baik. Jadi untuk teruskan, Abang G boleh edarkan modul mengikut kumpulan. Silakan. Ambil seorang satu.
sa kanin. Nanti dalam kan? Okey. Dan kalau dapat, yang tak dapat tu je ambil diri tambah. Tengok berdepan sekali tu, tolong tulis nama masing-masing supaya tak hilang. Kemudian kumpulan, tulis kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Kemudian FB atau nombor telefon. Terpulang lah, terpulang. Kalau tak ada tak ya? No problem. IG pun juga. Okay. Ada no problem. Alright, dah semua siap? Kalau dah siap tulis semua tu, duduk tegak balik, tengok depan balik, kita akan sambung perbincangan, insyaAllah. Ke surat
satu-satu ke atas baru boleh satu. Sorry, satu ke dua dulu. Surah satu ada muka Ustaz. Muka surah dua, Akidah. Surah satu lah, bukanlah. Ke atas baru nombor satu. Muka surah ke atas. Dia ada nombor satu. Dia ada tiga kotak macam ni. Ada kan? Satu, dua, tiga. Okay, baik. Jumpa tak? Okey, yang tak ada modul tak apa, kejap, memang tambah. So, peserta kita teramai. Semalam tak ramai sini, hari ini kita teramai. Okey, baik. Boleh kita makan balik? Infiru. Haa, lupa dah sekali lagi. Infiru. Infiru. Lepas kau wakwa tu, duduk tegak balik. Tengok kau balik. Eh, baik. Alright. Kita nak mulakan perbincangan kita tentang akidah ini, kita nak beri tiga perkara. Nombor satu. Tengok elok, satu dulu. Ada tiga nak tulis lagi, kita akan bincang. Ila Hiyat. Yang kedua, Nubuwat. Aku tu sabar-sabar, nak bincang lah sabar. Yang ketiga, Sam'iyat. Belum. Semangat nak pun tengok. Apa? Sam'iyat. Okay. Kita akan tulis satu-satu. Jangan tiga terus. Kita pergi satu-satu. Okay. Baik. Apa yang kita nak bincang tentang ilahiyat, membuat dan sawiyat ni? Kita dah pergi sebagai mukadimah. Adik-adik, sebagai orang Islam, kita belajar bahawa Tuhan kita adalah siapa? Allah. Adik-adik, kita kena belajar ubah. Jangan selalu sebut Tuhan, tapi terus sebut Allah. Dan kami menyembah Allah, bukan menyembah Tuhan. Sebab yang lebih layak bagi Allah adalah nama dia, yakni Allah. Boleh? Baik. Bila bincang bab akidah, tiga topik ni dia di bawah satu poin, nama dia akidah. Bila sebut akidah, dia cerita tentang asas. Jom tengok masjid ni kejap sama. Tak ada lagi. Aku nak tulis lagi, Ustaz tulis nanti pun kita ikut. Baik, letak-letak pen-pen pun letak. Tengok saja. Jom kita tengok masjid ni sama-sama. Ketua kumpulan tolong bangun. Ketua kumpulan. Kalau boleh yang besar-besar lah. Yang kecil nanti tak faham. Okey. Yang penting adalah korang lah. 2, 4, 6, 7. Sorry. Sebab bila tu. Bangun je lah bang. Boleh lah. Walkie. Dah bawa pahala lebih. Nanti boleh pahala awal. Okey, baiklah. Abang-abang dan abang-abang sekalian, untuk memahamkan tentang asas, Ustaz nak semua yang duduk ni kena duduk diam tanpa sebarang bunyi. Kita bagi masa 2 minit dekat abang kakak ni, kena pusing dalam masjid. Tengoklah kat luar ke, kat sebelah ni ke. Dan bawa balik kepada Ustaz 8 poin. Satu kumpulan, 1 poin. Boleh bincang. Aku pilih 8 tu. Tentang asas masjid ni. Agak-agak masjid ni dibina dengan apa? Asas ni. Jangan bincang sekarang. Korang boleh pergi jalan tengok masjid ni dalam masa 2 minit. Kat sini kita tunggu jawapan daripada mereka. Boleh pergi share perkumpulan. Silakan. Aku pergi jalan agak. Usai masjid, balik kepada Ustaz cerita. Masjid ni dibina asas ni dengan apa? Okay, gerak-gerak. Kita mulai. Jalan. Usai. Jalan. Tak payah pukul. Jalan. Pergi beramai-ramai, pergi. Jadi pergi 3 orang, jadi pergi 5 orang. Pergi jalan-jalan. Ahli kumpulan ni tak ikut lah, ketuk kumpulan tu. Ketuk kumpulan ni, ketuk kumpulan je. Kita akan dengar apa jawapan mereka. Baik, yang ada dalam ni, tempoh satu. Jadi, sementara tempoh kita pergi cek masjid ni dibina dengan apa?
Apa asas dia? Jom kita tengok satu kali. Selepas mereka masuk, kita akan buat satu game. Okay? Kita akan buat aktiviti, kita cerita pengajaran. Buat aktiviti, cerita pengajaran. Boleh tak? Ustaz nak mula dengan yang pertama ni. Ialah hijab. Bercerita tentang ketuhanan, ia benda paling asas. Mesti paling kuat. Dan kita akan buat aktiviti nama dia menara. Bukan. Menara kertas. Kertas ni. Tapi sebelum kita buat menara tu, kita nak dengar apa komen daripada kita kumpulan tentang masjid. Okey? Okey. Kita perlu panggil untuk kumpulan masuk. Boleh? Dia orang tengah hijau, dia boleh masuk. Sudah bukan orang bangang. Macam kita kangen juga. Kita sedang bangun suka sedih rumah. Sama dengan ibu. Okey, boleh lah. Boleh masuk dah. Cukup 2 minit ni. Lama-lama sangat bukan dia nak buat bangunan. Dah tahu asas dia pula. Eh, jangan tu itu pula tu diri. Oi, marah tak nak tidak kamu. Jom kita dengar satu persatu. Pasu. Saya tulis pun tak tahu je. Bang, apa yang dapat? Besi. Kuat sikit. Besi. Kuat ke lemah benda? Besi. Bukan soalan nak besi tahu. Besi ni kuat ke lemah? Pasu. Kuat takut kan? Okay. Batu. Kuat ke tak batu? Tepung. Kuat. Kayu. Kayu kuat ke tak? Lemah. Kayu lemah? Okey, jadi kita bawa pukul di depan, kita lepak dengan kayu tengok. Kita tahu kuat ke tak? Boleh? Kayak kayu lah, aku punya kaki pun cukup lah. Boleh? Kan? Aluminium? Kat mana aluminium ke? Tahu pula kan? Zing. Pakai kita tahu. Simen, yes. Simen, kuatlah. Tak? Ha? Cermin? Jubin. Lantai. Terus. Kaca. Okey? Zinc. Ada ni? Pernah tak dengar orang buat bangunan asas dia guna jeli? Lantai guna air, ada? Tak ada kan? Kenapa? Asas mesti kuat. Kalau asas tu lemah, maka bina biasa. Sebab tu ulama ajar pada kita awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama ini adalah mengenal Allah. Sebab asas mesti kuat. Jadi kita kumpulan datang depan kita ada tugasan. Jangan ada orang kita buat pula. Paling kurang. Yang paling tinggi. Baiklah. Ada juga yang dapat. Bukan. Pampi.
Kulang ke tulang. Okey, ahli kumpulan sekalian, dengar sikit dulu. Anda mula isang ini sehinggalah game ini selesai dalam masa 5 minit. Diarahkan menjadi orang bisu. Menjadi apa? Bisu. Anda hanya boleh menerima arahan daripada ketua. Oi. Orang bisu. Orang bisu je lah. Oh, itu ejek foto. Oh, foto. Mana tidak ada puji. Kalau anda nak bantu melalui pergerakan sahaja, boleh? Baik. Kumpulan satu akan diketuai oleh Abang Faisal. Katakan sikit Faisal. Okay, kumpulan satu, duduk buat bulat kat sini dengan Abang Faisal. Sekarang, on. Buku-buku semua bawa. Duduk bulat kat sini. Abang Ji. Tak kisahlah, tak kembali. Kumpulan dua. Dengar Abang Bat. Oh, nak ambil tiga? Haa, ambillah. Biasanya kumpulan ambil tiga lah. Biasanya lah. So, fikir ni kali sikit. Kumpulan dua, buat pula kat situ dengan ambil tiga. Alamnya. Yes. Alamnya. Alamnya. Kumpulan dua. Kasih, mesej kumpulan kan? Sebaik kumpulatan, tak boleh pergi dah. Arahan kumpul je sekarang. Basic tak boleh tolong kan? Zee, basic tak boleh tolong kan? Kumpulan tiga dengan Abang Bat. Buat pula kadang-kadang kumpulan tiga dengan Abang Bat. Kumpulan tiga. Kadang dengan Abang Bat. Ini kumpulan berapa ni? Ibu haru, ibu luar. Kumpulan tiga belakang tu. Kumpulan empat kat depan ni. Kumpulan empat. Dengar apa Iksan? Kumpulan empat. Kumpulan lima kat belakang. Dengar apa ni? Kumpulan berimu lakang balik. Kumpulan 6. Dengar Abang Irfan. Dah depan ni. Dah 6. Kau pula depan ni Abang Irfan. Kumpulan 7 mana 7? 7 buat bulatan kat tengah ni. Dengar Abang Irfan. Kumpulan 8 kat belakang. Dengar Ustaz. Kumpulan jangan ini sangat kumpulan. Okey. Infiru. Baik, ketua kumpulan standby. Setiap ahli kumpulan anda pastikan isu mulai sekarang baru kita boleh start. Kumpulan lain tak ada bunyi. Okey, abang.
Mana tu kipas? Tolong tutup semua kipas sekejap. Okey, okey. Okey, dia bunyi budak. Okey. Sembari tidak ada sebarang bunyi, baru ketua kumpulan boleh mula beri penerangan kepada ahli kumpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, fesi diharamkan bangku. Anda boleh tengok sahaja. Dan kalau kumpulan anda bercakap, berapa tinggi pun menara tu, fesi kena runtuhkan. Habis ya? Ada seorang yang cakap selain daripada ketua kumpulan, dia dah naik 93 pun. Runtuhkan. Bang runtuh dia. Bulan nampak balik semangat nak runtuhkan tu. Okey. Jadi ketua kumpulan dia boleh bercakap, yang lain boleh diam. Ikut arahan ketua kumpulan. Masa diberikan hanya 5 minit, bermula sekarang teruskan. Ya, okay, nampaklah.